Aqua. Hah? Pesan Aqua, Aquanya kan habis. Sekarang Puspa telepon laundrynya. Bu, ada laundry baru ya. Susah chat dukung deh. Kenapa? Oh, suruh Hendrik turunin lo baju kotor yang ada di wardrobe kresek hitam. Laundry datang mau ambil. Sudah deh. Hai guys. Kenapa kameranya besar sekali sih ya? Ini lensanya ya. Ini gede banget. Hai guys, welcome back to my Putu Bahagiana channel. Jadi hari ini hari Senin. Kita memulai hari Senin ini dengan sangat dengan hari-hari kesibukan yang sangat padat hari ini. Jadi kemungkinan kita akan keliling dari siang hingga malam karena ada beberapa tempat yang memang harus wajib kita kunjungin karena kita mau konsultasi, nggak konsultasi tentang kehamilan lagi, tapi apa kalau Puspa bilang ya, sesuatu lah, sesuatu yang nggak bisa kita ceritakan dahulu. Pokok ini kita ketiga dokter hari ini. Ketika ada dokter, satu dokter untuk ini, satu dokter ini, satu dokter ini. Dan belum bisa kita ceritakan karena apa. Nanti deh, nanti pasti kita akan share ke kalian jika ini udah selesai semuanya, udah clear, bener-bener clear. Intinya, kasih doa yang terbaik. Intinya, ya intinya doain kita berdua. Intinya doain Puspa, doain Putu. Semoga kita berdua sehat selalu. Semoga kita baik-baik aja. Semoga kita cepat dikasih momongan. Semoga followers Instagramnya Puspa balik seperti dulu lagi. Dan semoga pokoknya siapapun yang nonton video ini, siapapun yang nonton vlog ini, semoga kalian semua lancar rezekinya dan sehat selalu seperti Puspa sama Putu. Jadi sekarang sih cukup deg-degan karena tiga dokter akan kita kunjungi ya guys. Satu dokter ini, satu dokter itu ya, pokoknya ribet lah, ribet. Dan kita juga ada mampir ke mall kayaknya. Pokoknya kita akan mampir ke tempat toko olahraga karena kita akan beli sesuatu di sana yang pastinya untuk yang pastinya efeknya bagus untuk badan kita, kesehatan kita, yaitu rahasia. Kalau rahasia nggak usah ngomong ya, nanti ya kalian bakal lihat di vlognya kita. Oke, tonton aja terus. Petasnya udah bisa taruh di sana ya. Apa? Petas kok pendaftarannya. Ya. Jadi kalau sperma itu dinilai dari jumlahnya, geraknya gimana, bentuknya normal apa enggak, ke segala macam. Nah, memang dia nggak ngeproduksi, atau dia sebenarnya bisa produksi, tapi kesumbat hormon yang buat ngeproduksi barangnya ini ada apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya ternyata sumbatan aja, jadi kan misalnya pabriknya benar nih sebenarnya ya sumbatannya yang dirilis lah gitu. Tapi kalau ternyata memang pabriknya dari pusatnya ini wes nggak ada, ya kan nggak bisa diapain lagi gitu. Ada nih misalnya satu dikit aja misalnya ada, bisa jawabannya, tapi harus pakai bayi tabung. Kalau memang ternyata masalah di sumbatan misalnya, nanti ke urologi, sama dia di refer lagi ke urologi itu misalnya sumbatannya itu yang dirilis, operasi ya gitu gitu misalnya. Tapi kalau misalnya memang dari pabriknya udah kosong-kosong, itu yang udah nggak bisa diapain gitu. Oke, kita sampai di level nggak dapat alat, malah beli roti. Roti apa? Roti boy. Mana mintanya? Coba. Jadi itu udah konsul ke dokter yang pertama. Ya, seperti itulah. Lagi sedih. Pokoknya doain aja yang terbaik ya. Lagi nggak pengen ngomong. Tapi harus ngomong, susah. Ah, keliling-keliling nggak nemu. Teng. Kita ke mall level, kita ke galeria, ternyata nggak nemu barang yang kita cari. Di S2 kita belum nyoba. S2 emang ada, nggak bakal ada sih kayaknya. Soalnya barang itu harus online besar. Tapi? Di store-nya apa namanya? Mungkin di Malang tuh ada store-nya Xiaomi. Mungkin ya. Di Bali tuh store Xiaomi. Bentar aku cari deh. Ntar aku cari nih, pegang. Yuk kita makan ya. Soalnya perutnya Puspa tuh udah kelilit-lilit ini. Rasanya sakit banget perutnya Puspa. Kelilit-lilit begini. Jadi nggak tenang.
jadi kayak nggak fokus gitu loh. Jadi bawaannya itu kayak ya bingung lah bos, lagi lapar. Ya ada kok nih. Ada di mana? Tutup kah? Tapi tulisannya udah lama. Iya itu udah tulisan udah lama tutup tutup. Ya tutup guys. Ini jujur kita udah jauh-jauh banget datang ke sini dan ternyata di sini tutup. Ya udah kita akhirnya bingung nih sumpah. Planning kita masih ada dokter lagi satu, tapi itu nggak mungkin untuk mengecek itu, tapi dia spesialis juga. Sumpah hari ini tuh benar-benar cobaan yang sangat berat banget buat aku. Ya semangat. Dan tadi aku udah beli beberapa suplemen-suplemen gitu. Ini beli ini dua. Terus beli ini juga. Sedih, tapi ya mau gimana lagi. Ini yang namanya cobaan hidup guys, harus dijalanin ya. Kalian juga pasti mengalami cobaan hidup, seberat apapun, semudah apapun cobaan hidupnya, ya kalian harus semangat untuk melewatinya. Sama kayak aku, ini aku bener-bener lagi bener-bener down, sedown-downnya. Ini yang paling down banget. Tapi aku tetap semangat dan percaya akan ada pelangi setelah hujan. Udah yuk, kita cari dokter yang lagi satu aja nih. Tetap dia COVID, udah gak beroperasi kayaknya. Dia udah ke dokter lagi satu aja berarti ya? Iya, spesialis radiologi, lain-lain dan siapa ya? Pagi sore setelah ngapain? Pagi sore ya? Ya. Dan terakhir 95. Berapa? 95. 495. Orang.